Halo Mas Bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi di channel saya Hati Buntu Gagal. Pada video kali ini saya berburu lagi Mas Bro, mencari bahan-bahan bonsai. Bahan bonsai apa aja yang penting, motif atau karakter juga. Oke, tempat perburuan saya kali ini ada di kebun warga seperti ini. Ya, mudah-mudahan perburuan saya kali ini mendapatkan bahan-bahan bonsai yang sangat-sangat bermotif sekali. Oke, seperti apa perburuan saya kali ini? Ikuti terus Hati Pemburu Dongkel. Oke Mas Bro, rupanya depan saya ini ada jenis bahan bonsai serut. Nah, ini dari bahan bonsai serut. Nah, akan saya coba cek seperti apa motif batang bahan bonsai serut ini. Ya, seperti ini batang lurus, ini ada dua. Rupanya saya belum tertarik dari batang bahan bonsai serut ini. Nah, akan saya coba cek-cek lagi. Mudah-mudahan ada yang motifnya sangat-sangat istimewa. Oke Mas Bro, ya ini ternyata ada lagi bahan bonsai serut. Di balik semak-semak seperti ini tersembunyi bahan bonsai serut. Batangnya kurang lebih seperti ini. Nah, tidak terlalu bagus, kemungkinan kalau ditanam terbalik ya lumayan bagus juga, tapi proses pertumbuhannya itu kalau tanam terbalik bahan bonsai serut agak lama sekali. Oke, akan saya coba telusuri lagi, kemungkinan masih banyak di sekitar sini. Ya, ini ada lagi dari bahan bonsai lantana. Ya, seperti ini bahannya sangat kasar, bahan bonsai lantana kalau sudah berbunga seperti ini sangat cantik sekali, bunga-bunga bahan bonsai lantana. Tapi batangnya tidak terlalu besar. Akan saya telusuri lagi apakah di sekitar sini masih ada yang antik-antik. Banyak depan saya itu ada lagi. Ternyata di sini ini banyak sekali jenis bahan bonsai serut. Ya, itu sudah terlihat lumayan besar. Ini juga ada. Akan saya coba cek, lihat lebih dekat. Ya, mudah-mudahan ada yang bermotif. Itu sudah terlihat. Terlalu jumbo ini Mas Bro. Seperti ini batang dari bahan bonsai serut. Motifnya seperti ini, sangat tinggi sekali. Ini di bawahnya ada lagi. Rupanya tidak terlalu besar. Tapi kalau bongkolnya antik atau unik, ya kemungkinan akan saya ambil biarpun tidak terlalu jumbo. Oke, akan saya coba cek lihat bonggol serut ini, mudah-mudahan setelah saya gali nantinya motifnya sangat-sangat istimewa. Oke, ternyata tidak disangka juga, terlihat motifnya sangat jelek sekali setelah saya gali. Sangat-sangat mantap. Oke, kalau teman-teman ingin mengetahui lebih dekat seperti apa setelah saya gali. Oke. Ya, seperti ini Mas Bro, tadinya terlihat tidak terlalu bagus dari batang bahan bonsai serut ini. Ternyata setelah saya gali ya seperti ini dari batangnya naik ke atas, itu sudah terlihat perakaran dari batang bahan bonsai serut ini. Kayaknya motif-motif bisa juga dibuat motif air terjun. Ya, seperti ini. Oke, biar tidak penasaran, akan saya lanjut proses pendongkelan lagi. Nanti seperti apa setelah terangkat dari batang bahan bonsai serut ini. Oke.
seperti ini. Nah, berangkat. Oke, mungkin akan saya bawa ke tempat yang luas dulu. Setelah berangkat, tadinya terlihat sangat jelek sekali. Oke, mungkin akan saya potong dulu. Nanti seperti apa? Oke. Hasil setelah saya potongi buang perantingan yang tidak terpakai, hasil sementara kurang lebih seperti ini. Nanti saya akan tata ulang lagi di rumah biar tidak salah proses pemotongannya. Nah, tadinya terlihat sangat jelek sekali, ternyata setelah terangkat motifnya benar-benar mantap sekali, kayak motif-motif air terjun ya, seperti ini. Nah, kemungkinan ditanam ya seperti ini, terlihat sangat bagus sekali. Dan tunggu kalau bisa hidup aja nantinya. Oke, kemungkinan hasil akhir seperti ini dulu. Kemungkinan buruan saya kali ini cukup sampai di sini dulu. Ya, terima kasih yang sudah menonton video saya kali ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe biar teman-teman tidak ketinggalan tips-tips atau video terbaru dari saya info. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teman-temannya. Mantap.